warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Menir Mobil Bekas. Hari ini saya akan mereview Xenia Airlux Manual 2013. Kalau untuk spesifikasinya saya tidak menjelaskan sepenuhnya, tapi menjelaskan tentang kredit sama angsurannya aja, pemirsa. Oke, jangan lupa pencet tombol like and subscribe ya kan, di Menir Mobil Bekas. Sebelum saya mereview, jangan lupa kopi hidung gelas. Mantap. Oke pemirsa, dari Xenia Airlux ini dia ada dua varian, ada yang 1000cc, ada yang 1300. Nah yang ini 1300, di 1000, yang 1000-nya itu tipe D dan tipe M. Ini varian yang tipe tertinggi keduanya, tipe X dan tipe R, Airlux. Ada lagi tipe N Sporty dan Altipo. Ini tengah-tengah. Kalau head-to-headnya dengan Avanza tipe G, ini dia. Untuk lampunya, lampunya sudah multi reflektor, ya kan? Sudah ada fog lamp, list. Bumpernya udah ada list chrome. Kalau untuk yang Altipo dia sudah full chrome ya. Kalau ini belum, masih ada satu aja, satu list chrome ya. Oke. Untuk bannya dia ring 15 ya. Untuk bannya ring 15. Terus untuk spion dia udah ada lampu sen dan electric mirror, ya kan? Kita intip ke dalam. Dalam. Oke. Okay. Nah, ke dalam ini dia head unitnya. Head unitnya sebenarnya sih kalau untuk Airlux itu dia sudah touchscreen ya. Sudah touchscreen dan AC-nya kayak kompor gas gini, pemirsa. Tuh, masih bulat begini. Dia belum digital. Kalau audionya sudah digital dan AC-nya belum, ya kan? Kita lihat di kilometer. Kilometer di 112.000 pemakaian normal, bukan mobil capek, pemirsa, ya kan? Ini mobil rekomendasi sekali kalau untuk cari mobil second berkualitas di Mutiara Motor ini. Oke. Okay. Semuanya udah electric mirror, power window, ya kan? Terus kalau untuk ininya udah sporty, dashboardnya udah sporty. Ya kan, mobil-mobil sekarang ini mengadopsi semuanya mobil-mobil sporty sih, pemirsa, ya kan? Jadi kalau agan-agan cari mobil keluarga yang sudah semi sporty ya, ini Xenia Airlux ini, ya kan, hanya di Mutiara Motor nih pemirsa nih, cuma DP 25 juta, angsuran itu di sekitar 2,5, pemirsa, murah sekali ya. Kalau DP bisa nego lah ya. Kalau untuk kredit kita dibanderol di 100 juta bisa nego santai sembari ngopi, ya kan. Udah double blower AC-nya, double blower, tapi kalau tipe M dia belum double blower, kan. Oke pemirsa, kita lihat bagasi belakang. Nah ini udah ada wiper ya belakangnya ya pemirsa ya. Ini udah ada wiper, udah ada chrome-nya juga, Xenia Airlux. Oh, kalau untuk mesin dia sudah PPTI, ya kan? Bagasinya sangat luas. Mobil ini untuk mencirikan mobil udah jeduk atau belum, atau bekas ditabrak, ini nat-nat ininya dia ketahuan. Nat-nat ininya dia ini masih ini ya. Masih pabrikan ya semuanya ya. Tuh. Masih mulus. Jadi kalau udah yang ditabrak ini keriting biasanya. Keriting.
Di atasnya juga kita lihat nat-natnya masih oke, ya kan? Kalau untuk bagasinya juga lumayan luas lah. Kalau untuk bawa koper kita ke mana-mana bisa, ya kan? Oke. Oh ya, kita lihat mesinnya. Karena mesinnya ini rapi. Sini yang bisa kita lihat mesinnya. Sini kita lihat. Tenang guys. Oke, oh, kopi. Oke. Ini. Nah, mesinnya udah PVTi, DOHAC. Double overhead kanvas ya, jadi udah 4 silinder dia. Mesinnya udah injection, ya kan? Mesinnya kering, wah kering ini deh, apa namanya, daun kering dah, nggak rembes. Jadi rekomendasi buat agan-agan nyari mobil second ke Mutiara Motor aja, tepatnya di Oto Palem Semi, ya kan? Oke, bull headnya masih oke. Nggak ada keriting, berarti mobil aman dan tidak bekas nabrak ya, dan tidak bekas banjir. Oke, itu selintas dari spesifikasi mobil Xenia R Deluxe tahun 2013, dimana kalau cash kita buka 100 juta nego. Nah, kalau kredit di DP25, DP-nya bisa bisik-bisik lah, ya kan? Angsuran di 2,5 selama 47 bulan, ya kan? Kalau agan-agan nyari mobil second berkualitas, bisa ke CB Mutiara Motor ini, tepatnya di Oto Palem Semi, Blok A5 nomor 2. Jangan ketemu saya, Menir. Jangan lupa like and subscribe-nya di Menir Mobil Bekas. Oke, sebelum pamit, saya mau kopi hidung helat. Mantap. Terima kasih agan-agan, dari saya review mobil Xenia R Deluxe. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, dan apabila agan-agan mau nyari mobil second berkualitas, kontak saya Menir Mobil Bekas atau like and subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.